Boleh nanya sesuatu nggak? Boleh dong. Kamu tuh lipstiknya pakai tinta ya? Kok pakai tinta? Ya soalnya senyum kamu tuh membekas banget di hati aku. Hey, aku izin sebentar ya. Gak berjuangin kamu dulu. Hati aku butuh istirahat. Capek. Kalau aku udah gak capek lagi, aku kejar kamu lagi. Kalau kamu kangen, bilang ya. Wong luar negeri ora nganggo klam, aurate ora ditutup, pada ditiru bocah jaman, pamer bokong kaya sa. Bokong sapi. Bocah cilik ben ngerti Bu masalah. Rungokke wong lanang iki nek penghasilane kalah karo sing wedok, dadi keset ya blok. Jo rame-rame. Lah wong penghasilan murni 100% kok wong lanang iso kalah kok karo sing wedok. Kan wonten to wong lanang nyambut gawe ngoyo kerja keras bareng untuk duit kabeh diwehke sing wedok. Nanti sing lanang arep tuku rokok ilu ngemis-ngemis nang gone bojone. Wonten mboten wong lanang ngoten niku? Lah kuwi jenenge wong lanang goblok. Lha wong dekne sing kerja polahe ra karuan kok untuk duit kabeh dikeke sing wedok. Kaya ora ngerti ya. Duwe iki nek kadung mlebu nang gone bendahara umum metune krungu blok. Iku sas nge wong lanang-lanang yo. Lak serabi, lak dolan mulai isu-isu. Kuwi dilereni to. Lek ngopi-ngopi barang rada dikurangi to. Mosok calon imam rungu adzan subuh malah mapan turu. Oh iya siji sing kudu kok ngerteni neh. Cah lanang nakal kaya apa? Ganteng kaya apa? Lak wis rabi mesti kelakuane kok tuyul. Napa kok iso kaya tuyul? Marai bengi disusoni isuk kon golek duit. Buat yang suka ngomong jelek di belakang kamu, padahal di depan kamu kayaknya baik, itu bukan teman, itu setan. Ya kamu banyak berdoa aja, supaya kamu gak berteman dengan setan. Buaya darat selingkuh nyari yang lebih cantik dan lebih seksi. Maaf, salah. Faktanya, laki-laki buaya darat nyarinya yang mudah dan murah. Cantik itu cuman bonus. Lagi pula siapa sih yang gak suka barang obralan? Gua aja suka. Jangan suka ikut campur urusan orang. Saudara bukan lu, temen bukan lu. Ikut campur, hah, kepo. Cie, malam Jumat. Ngapain? Hayo lagi ngapain? Pelan-pelan ya. Sekarang banyak orang jadi vlogger, banyak jadi YouTuber. Kalian bisa juga buat YouTuber. Tapi janganlah cuma ngejar konten. Konten-konten sampah itu jangan lagi kalian perbanyak. Cuma ngejar konten. Hanya ngejar konten dipaksakan diri. Orang makan bakso, makan mie ayam, dia makan kecoa. Alhamdulillah makan kecoa hidup. Tengok kawan makan kecoa, followernya 1 juta. Mau makan 2 juta, masukkan kepiting. Wah, ini kalau nampaknya kalau masuk ke kali jengking bisa 5 juta nih. Masuk, memang 5 juta, tapi kau innalillah langsung. Konten di dekat rel kereta api. Hai guys, lihat kereta api sudah mendekat, sudah bekas, gue oh, mati. Nah, konten-konten sampah. Padahal untuk buat konten halal itu begitu mudahnya. Medan banyak konten halal. Pergi ke kantor pos. Kantor pos Medan. Pergi, saudaraku, aku sedang berada di kantor pos Medan. Kantor pos ini didirikan pada tahun sekian, cerita tentang sejarah. Jangan lupa subscribe, like, and share.